Orang yang bertakwa. Karena orang yang Allah terima amalnya adalah orang bertakwa. Kalau enggak bertakwa, enggak diterima amalnya. Harus bertakwa. Bertakwa itu artinya benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Maka Allah terima. Nah, kalau enggak benar, gimana Allah menerima? Makanya kita belajar ini enggak pernah berhenti. Enggak bisa kita belajar cuma satu kali seminggu, dua kali seminggu. Ya kurang. Bahkan kebutuhan kita akan ilmu itu besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia akan makan dan minumnya. Makan cuma dua kali atau mungkin tiga kali sehari. Ilmu dibutuhkan oleh manusia setiap tarikan nafas. Setiap desahan nafas dia butuh ilmu.